Petugas gabungan BNN, Bea Cukai, dan TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan satu unit kapal kayu KM Karibia yang muatannya berisikan 70 kg narkotika jenis sabu dan 10.000 butir pil ekstasi. Deputi Pemberantasan BNN Pusat Irjen Pol Arman Depari mengatakan, selain barang bukti, petugas juga berhasil mengamankan 3 orang ABK kapal serta istri dari Ramli yang menjadi otak narkoba jaringan asal Malaysia. KM Karibia ini berhasil diamankan di perairan Lok Sukon, Aceh Utara. Dan 5 orang ini terdiri dari keluarga, orang tua, anak, dan menantu. Nah, pengendalinya sendiri adalah orang tua atau bapaknya yang bernama Ramli dan juga berstatus sebagai narapidana atas kasus narkoba pada tahun yang lalu dan sudah dihukum seumur hidup. Dan saat ini sedang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Nah, Ramli inilah yang kemudian memesan barang ke Malaysia dan juga sekaligus mengorganisir pengangkutan transportasinya. Keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ditemukan petugas di bawah kemudi kapal. 70 bungkus sabu dan 2 bungkus pil ekstasi tersebut dibawa dari Malaysia dengan tujuan Aceh untuk disimpan terlebih dahulu sebelum diedarkan. Adapun barang bukti non-narkoba yang disita berupa kapal kayu Karibia, alat GPS dan alat navigasi, telepon genggam dan telepon satelit. Seluruh kegiatan penyelundupan narkoba ini dikendalikan dari dalam lapas Tanjung Gusta oleh Ramli yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup. Turut hadir dalam paparan Kepala BNN Sumatera Utara Brigjen Pol Marsauli Siregar, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan, Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Edi Safari, Kepala Seksi dan Pelayanan Informasi Bea dan Cukai Belawan Agus Ridaldi, Asintel Lantamal 1 Belawan Kolonel Laut Iputu Budiarta. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.